Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Senang saja nih. Sebelum nak tonton lebih lanjut, yang belum subscribe tuh subscribe dulu ya. Dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel nih. Isu Noh Sari catwalk sambil pegang rokok tarik perhatian Dr. Nur Hisham. Perbuatan ini menunjukkan contoh yang tidak baik kepada masyarakat sekeliling, terutamanya kepada kanak-kanak dan remaja. Sebagai selebriti, mereka mempunyai tanggungjawab untuk menunjukkan tingkah laku yang baik dan boleh menjadi teladan kepada masyarakat. Demikian kata Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi hantaran di Facebook. Berhubung tindakan penyanyi Noh Salih yang selamba memegang sebatang rokok ketika membuat kemunculan di pentas peragaan Minggu Fashion Kuala Lumpur 2022, KLFW 2022, Ahad lalu, Dr. Nur Hisham memaklumkan, pihaknya memandang serius terhadap isu berkaitan selebriti yang menonjolkan tingkah laku seperti merokok dan menghisap rokok elektronik di khalayak ramai dan di pentas persembahan. Tambah Dr. Nur Hisham lagi, dari sudut kesihatan, tabiat menghisap rokok atau vape sememangnya mendatangkan kemudaratan sama ada kepada perokok ataupun orang sekeliling mereka. Dalam pada itu, Dr. Nur Hisham turut menggesa golongan artis dan selebriti untuk membantu usaha KKM bagi memastikan perbuatan merokok dapat dijadikan sebagai satu budaya yang tidak diterima dalam kalangan masyarakat. Sebagai seorang selebriti, katanya, tingkah laku mereka sentiasa diperhatikan oleh masyarakat dan akan menjadi ikutan. Ini juga, kata Dr. Nur Hisham, selaras dengan hasrat KKM untuk membentangkan rang undang-undang kawalan produk tembakau dan merokok 2022 supaya dapat dilaksanakan bagi mengekang masalah merokok dalam kalangan masyarakat Malaysia. Sebelum ini, Noh menerima kecaman hebat netizen akibat tindakannya itu meskipun rokok berkenaan tidak dinyalakan. Rata-rata menyifatkan perbuatannya itu sebagai biadab kerana umum mengetahui tabiat merokok membahayakan kesihatan, apatah lagi dia dijadikan idola oleh peminat. Menerusi awal video yang tular di media sosial, Noh kelihatan seperti bertanya kepada penonton yang hadir meminta pemetik api untuk menyalakan rokok berkenaan. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.